Itulah yang tadi, dan ini kabar berita yang selanjutnya. Tak mampu hentikan Megatron yang terlalu kuat buat dirinya, atlet voli asal Jepang ini akui Megawati Hangestri merupakan nama atlet voli Indonesia. Megawati Hangestri berhasil mencuri perhatian para pecinta voli di Korea Selatan berkat performa apiknya bersama tim Daejeon Jungkwan Young Red Spark. Mega berhasil membawa Red Sparks kini menjadi salah satu tim papan atas yang ditakuti lawan-lawannya. Meski baru bergabung pada awal musim ini, pemain yang dijuluki Megatron itu berhasil menunjukkan performa yang impresif dengan Red Sparks. Hingga putaran ke-6 Liga Voli Korea Taufe League musim ini, Mega sudah mendapatkan 4 titel MVP. Selain itu, Megatron juga menjadi top skor untuk Red Sparks musim ini dengan raihan 705 poin. Catatan tersebut membuat atlet voli asal Jember itu berada di peringkat ke-6 daftar top skor V-League musim ini. Maka tak heran jika kehadiran Megawati Hangestri di Liga Voli Korea musim ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Bahkan cukup banyak pemain lawan yang tak segan untuk mengakui kehebatan dari Megawati Hangestri. Salah satunya pemain voli asal Jepang yang membela tim Pink Speeders yakni Reina Tokoku. Reina tak segan untuk memberikan pujian kepada Megawati Hangestri yang pada saat pertemuan keduanya tampil sangat impresif. Keduanya bertemu pada pertandingan ketiga putaran kelima Liga Voli Korea antara Pink Speeders vs Red Spark di Samsan World Gymnasium, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Pink Speeders 3-1, 25-21, 19-25, 25-23, 25-19. Namun, duel antara Megawati Hangestri dan Reina di laga tersebut berhasil mencuri perhatian pecinta voli Korea. Sama-sama berposisi sebagai outside hitter, keduanya cukup sering terlibat dalam duel satu lawan satu. Meski sudah tahu kalau Mega sangat sulit dihentikan, Reina seolah mencoba untuk menjajal kemampuan Megawati Hangestri dalam duel satu lawan satu. Megawati Hangestri yang sedang on fire dan berusaha membantu timnya mengejar ketertinggalannya pun berusaha tampil all out pada laga tersebut. Alhasil, pemain voli asal Jepang itu tidak menyangka betapa kuatnya smash dari Megawati Hangestri yang coba ia redam sendirian. Terlihat, spike keras Megawati Hangestri berhasil menembus blok yang dilakukan oleh Reina. Apa yang dilakukan oleh Reina Tokoku justru mendapatkan teguran dari sang pelatih karena berusaha menghentikan Megawati Hangestri sendirian. Sementara itu, seusai laga Reina Tokoku tak sungkan memuji Megawati Hangestri sebagai sosok yang fenomenal. Megawati adalah pemain fenomenal,
Dia memiliki kemampuan bertahan dan menyerang dengan sangat baik, dan saya sarankan jangan pernah menghentikan Spike Megawati sendirian, karena itu akan menyulitkan dirimu sendiri, ungkap Reina dikutip dari Naver. Pada laga tersebut, Megawati Hanestri menunjukkan performa impresif. Dirinya mencatatkan 24 poin untuk Red Spark. Raihan poin itu sama dengan poin yang ditorehkan oleh Kim Yeon Koung Sang, Ratu Voli Korea, yang bermain untuk Pink Speeders. AG. Lebih lanjut. Alasan Megawati absen ketika Red Sparks tumbang dari Artificial Intelligence Paper. Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, menjelaskan alasan mengapa Megawati Hangestri tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Artificial Intelligence Paper. Ko Hee Jin mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak memainkan para pemain inti tersebut adalah bagian dari strategi rotasi yang dilakukan pada saat Red Sparks menghadapi AI Paper dalam laga kelima putaran ke-6 kompetisi voli Korea Selatan 2023/2024. Meskipun Red Sparks harus menerima kekalahan dari Artificial Intelligence Paper dengan skor 1-3, 17-25, 21-25, 25-14, dan 19-25, kekalahan tersebut tidak berdampak negatif pada semangat tim. Pasalnya, mereka sudah berhasil mengamankan tempat ketiga dan tiket playoff sebelumnya. Ko Hee Jin menjelaskan bahwa keputusan untuk menempatkan Megawati Hanestri dan beberapa pemain inti lainnya di bangku cadangan adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik mereka. Saat ini, pemain utama kami sedang fokus pada peningkatan kebugaran mereka. Mereka membutuhkan waktu untuk pulih dan mengembalikan tenaga mereka, ungkap Ko Hee Jin. Seperti dilansir dari kanal YouTube SBS Sports pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Kami memutuskan untuk memberikan mereka istirahat dalam pertandingan ini melawan kecerdasan buatan Pepper. Pemain cadangan kami sudah dipersiapkan dengan baik, tambahnya. Meskipun kekalahan dari teknologi AI Pepper tidak berpengaruh pada posisi Red Sparks di playoff, ini merupakan pencapaian penting bagi tim karena mereka berhasil melangkah ke playoff untuk pertama kalinya sejak musim 2016/2017. Ko Hee Jin menegaskan bahwa mereka akan memanfaatkan